Di dunia yang penuh dengan pilihan, yang kita butuh adalah keyakinan. Yakin, apa yang hari ini kita suarakan, gaungnya akan sampai ke masa depan. Yang sekarang kita putuskan, kelak akan berdampak signifikan. Jadi, kenapa takut bersuara? Orang merasa positifnya berani untuk mengopinikan apa yang dia yakini benar, tapi negatifnya jadi banyak friksi gitu di antara masyarakat, masalah sosial gitu. Perempuan itu ketika dia mencapai sesuatu, lebih sering menyampaikan bahwa pencapaian saya adalah hasil kalau nggak keberuntungan ya dibantuin orang. Kenapa ragu memutuskan opsi? Padahal setiap suara punya arti dan pasti akan jadi penentu.